Wih, halo teman-teman, selamat datang di Jagat Reptil, salam brotherhood. Oke, sekarang mau cari akar buat tangkringan ular, buat aquascape, dan semoga dapat ular ya. Tapi di sini kita nggak cari ular, kita mau cari kayu buat tangkringan saja. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe, share video ini ke teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kita tahu. Lanjut. Dalam mas, ada di licin mas. Oh, belum dapat nih teman-teman. Tadi kita siang sampai sore belum dapat kayu yang banyak sih, kayu banyak tapi nggak ada yang diinginkan ya. Belum cocok. Lanjut. Gas kan? Semoga dapat ular lah. Kita mau loncat aja yo. Jangan loncat lah, bahaya. Oke, kita lanjut cari kayu. Kalau nemu ular ya kita dapat ular ntar. Seumpama dapat ular ya kita bawa pulang apa enggak? Kita bawa pulang dong, kita cari tahu berapa. Gampang lah ntar. Semoga dapat ular lah. Biasanya picis atau enggak ahit ular prasina banyak di sini. Soalnya rimbun bambu-bambu kan. Oke, lanjut mas. Lanjut. Naik mau turun lagi. Kita turun aja dong. Loncat apa? Loncat. Yuk. Dek, teman dekat tiga. Ready kamera. Satu, dua. Dalam banget tuh. Oh, gini woi. Nah, ini kayu mas. Wih. Dapat satu kayu. Wuh. Mantep. Wah, bekerja. Nih dapat tar buat aquascape atau enggak buat ular bisa nih. Kita lanjut yuk. Ya, siap. Bawa aja, bawa, bawa. Dalam. Dalam mas, hati-hati mas. Dalam ya. Oh. Oh, mantap banget arusnya ini. Hati-hati.
Dapat gede. Oh, dapat. Cukup gak ya? Cukup lah. Dapat gede, teman-teman. Aku cuma dapat kecil. Wah, kaki. Boncas-boncas, wah. Boncas-boncas kaki. Gimana udah sore banget ini? Lanjut. Lanjutlah. Ya. Kita lanjut. Wis dugah iki. Lek wis dibayar kok. Iki dugah iki. Remane karang geneng iki. Cepat. Dugah no. Nah. Dugah iki. Dibayar iki. Om, tak coba cari sana ya. Iya wis. Oke, Jaja, selamat berjuang. Yuhu. Nah. Berjuang rupiah. Wah. Dibuat dulu iki. Nah, lon-lon ngono kuwi gua iso mung kras dulur. Eh. Yo andan. Makku ngidurono, wong matang kuwi kae. Enek kayu to, Pandut? Kayu apa? Kayu ngene iki. Oke. Pun aku pring. Pring. Kuwi Pandut tak turun sik yo. Lanjut cari kayu. Dapat, Bim? Dapat. Dapat kesenangan. Gak dapat apa-apa, teman. Dapat kayu. Dapat berapa? Dua. Dapat tiga, tok. Dapat tiga kayu. Gak dapat apa-apa di sini, yo. Mantep nih, teman-teman. Bisa buat mandi, airnya seger banget. Tapi kok lucu, ini niatnya cari kayu. Malah mandi di sungai ini. Kadang udah sore banget. Saya mandi sore. Mandi sore sekalian. Heran, di tempat kayak gini nggak ada namanya kayu. Lanjut. Bambu-bambu banyak. Oke, kita mau lanjut. Perjalanan lagi lah. Masin. Udah cukup jalan-jalannya. Mau cari kayu, bener-bener kayu ini. Ikutin terus ya, jaga reptil. Apa ini? Apa ini? Apa? Ini lho, Pak Om. Yung. Mana? Ular air. Ular air? Eh, kok? Oh, baby aja. Wih. Kasian deh. Ini baby aja. Kok bisa dapet begini? Gak ngerti aku nih ini mau. Kok ngerti ini jajarku? Nih. Dapet baby aja ya, teman-teman. Nih. Pasang. Cek, enak ada batu nih. Tak duduk. Bisa gak? Nih, Najas Putatrik. Atau Kobra Jawa yo. Nih. Nih, jangan ditiru ya teman-teman. Karena ini berbahaya. Nah, ngepup nih. Dia stres nih. Stres, tapi kok di bawah yo.
Coba jatuh dari atas, Om. Kemungkinan. Yuk kaget lagi gimana nih? Ini kobra Jawa Naja Spectatrix ini berbisa tinggi, high venom. Jangan pernah dilakukan di rumah yang seperti ini ya. Sangat berbahaya dan tidak boleh dicoba. Nah, ini. Ya, saya terpaksa megang karena ini enggak ada alat sama sekali. Tadi niatnya cari kayu tapi malah nemu kobra. Nih, ini bukan KC yo. Tapi ini Naja Spectatrix. Kobra Jawa. Ih, lucu banget. Lucu-lucu mematikan. Lucu-lucu tapi mematikan. Nih. Oke, kenapa kok ada kobra, Mas, di tempat-tempat seperti itu? Karena sekarang lagi musim tetas kobra ya. Musim tetas sekarang, Mas. Banyak banget naja seperti ini, baby-baby yang ada di pemukiman, di sawah, dimanapun. Karena sekarang lagi musim tetas. Keep safety, teman-teman, jangan sampai teledor ke bawah dulu lah kita. Hampir banget digigit. Hampir banget digigit. Ih. Aduh, enggak bawa tempat apa-apa ya, Mas? Enggak ada. Tak cari kan, Om. Ya kita pegang kepalanya, kita pegang kepalanya. Pegang kepalanya dulu. Ntar kita bawa ke rumah. Apa gini ya, kita naik ke atas ya. Kita lepaskan di atas. Hampir saja gigit. Tuh, teman-teman. Wah, seri kali. Oke, Mas. Kita naik ke atas. Oke, kita mau lepasin dulu ini. Karena sangat berbahaya tadi, lihat kan? Hampir tergigit saya. Imut-imut tapi kok nakal ini. Oke. Lanjut terus perjalanan kali ini. Mencari apa? Kayu. Kayu dibawa, Mas. Ini kita susah-susah. Oke. Oke, lanjutkan perjalanan. Kita mau naik ke atas dulu. Wah. Oke, teman-teman. Tadi kita sudah naik. Kita sudah lepaskan tadi baby naja tadi. Semoga lestari di sana. Dan juga karena ini udah sore banget, iya. Dan juga udah pucat, tangan juga udah. Oke, perjalanan kali ini cukup sampai di sini. Kita sebenarnya gak anfaida sih. Kita cari kayu, kayu. Kita nemu baby naja dan juga tadi ada apa? Picis. Picis ya. Picis, ya? Ada picis, ada prasina banyak tapi di atas atas sekali tuh. Lihat yang di atas sana tuh. Coba lihat sana. Tuh, tinggi banget kan? Nah, sedangkan kami nggak bisa naik ke atas. Karena ini juga sangat dalam. Benar-benar dalam segini. Tapi bawahnya ini pasir. Karena di atas tuh ada tambang pasir. Di bawah sana juga ada tambang pasir. Oke, akhir kata cukuplah untuk video kali ini. Nih, Mas. Instagramnya apa nih teman saya nih? Dari tadi gak dikenalin, sibuk main air. Ini siapa namanya? Bima Akbar Anggara Putra. Kalau Instagramnya Bima Akbar underscore 26. Bima Akbar underscore 26. Oke, jangan lupa tuh di follow. Oke, gue Jagat Reptil undur diri. Thank you for watching. Buang sifat negatif dan juga masukin sifat-sifat yang positif di diri kalian dan kembangkan. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Share video ini ke teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kita tahu. Gue Jagat Reptil undur diri.